Polsek Bekasi Kota bersama Kelurahan Bintara, Koramil 01 Kranji dan Dishub menjidak warga dan pedagang yang tidak menggunakan masker di Komplek Pertokoan Pasar Pagi, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat. Sebelum melaksanakan kegiatan, anggota mengikuti apel untuk pengarahan di lapangan. Apel tersebut dipimpin oleh Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armaini. Anggota gabungan menelusuri ke dalam pasar, menghimbau serta memberikan masker bagi warga yang tidak memakai pada saat melakukan aktivitas jual-beli. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolres tentang pendisiplinan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, kegiatan pada pagi hari ini, kami dari Polsek Bekasi Kota bergabung dengan Koramil 01 Kranji dan Lurah Bintara melakukan kampanye penggunaan masker dan protokol pendisiplinan protokol kesehatan COVID. Kegiatan ini sudah kita lakukan di setiap kelurahan sekecamatan Bekasi Barat. Pagi ini giliran dengan Kelurahan Bintara, makanya saya sudah didampingi oleh Bapak Lurah Bintara, Bapak Sudarsono, yang mana tujuan kita untuk mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker untuk memutus rantai penularan COVID-19. Setelah hari ini kita pantau dan kita evaluasi, maka hari ini kita suruh, kita siapkan cuci tangan kepada kepala pasar untuk menyiapkan minimal 4 meter dari satu kios sudah ada untuk cuci tangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.